Tahukah Anda? Berdasarkan instruksi Presiden Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 2022, tentang optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, peningkatan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas, dan untuk menjamin keberlangsungan Program Jaminan Kesehatan Nasional, diinstruksikan kepada para menteri, kepolisian, gubernur, dan bupati, untuk mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing, untuk melakukan optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional, sebagai berikut. Memastikan setiap penduduk yang berada pada wilayah kabupaten, kota, dan provinsi terdaftar sebagai peserta aktif dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional. Memastikan terhadap layanan perizinan berusaha, pelayanan terpadu satu pintu, dan pelayanan publik lainnya di daerah, kabupaten, kota, dan provinsi. Pemohon layanan diwajibkan untuk menjadi peserta aktif dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional. Memastikan setiap penerima program pemerintah, seperti penerima kredit usaha rakyat, penerima program Kementerian Pertanian, penerima program Kementerian Kelautan dan Perikanan, penerima program Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, penerima program Iuran Jaminan Kesehatan Kementerian Sosial, dan program pemerintah lainnya, memastikan penerima program tersebut untuk menjadi peserta aktif dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional. Mensyaratkan calon jamaah umroh dan jamaah haji khusus merupakan peserta aktif dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional. Memastikan pemohon pendaftaran peralihan hak tanah karena jual beli merupakan peserta aktif dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional. Melakukan penyempurnaan regulasi untuk memastikan pemohon surat izin mengemudi, surat tanda nomor kendaraan, dan surat keterangan catatan kepolisian adalah peserta aktif dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional. Mewajibkan calon pekerja migran Indonesia menjadi peserta aktif Program Jaminan Kesehatan Nasional. Mewajibkan pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri kurang dari 6 bulan untuk menjadi peserta aktif dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional selama berada di luar negeri, dan melakukan langkah-langkah tertentu sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing, guna tercapainya optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Dengan demikian, menjadi peserta aktif dalam Program Kesehatan Nasional merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan, maupun dalam rangka persyaratan pengurusan administrasi layanan publik dan layanan pemerintahan lainnya. Untuk itu, ayo segera ikut menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional ya, agar kita dapat menerima manfaat untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan, dan terlindungi oleh jaminan kesehatan yang komprehensif, adil, dan merata. Terima kasih.